Terima kasih Bang. Kalau untuk stadion yang sebesar ini saya rasa harus ada lebih perbaikan lagi. Masih ada di, terutama di pinggirnya ya, masih ada kurang sempurna, kurang tebal dan masih tipis dan ada agak kering sedikit. Jadi saya rasa ini sudah cukup bagus sih di awal. Mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik karena ini salah satu kebanggaan kita juga bisa bermain di sini. Dan untuk kedepannya ada turnamen-turnamen lagi untuk di usia dini, karena kita tahu sendiri turnamen-turnamen yang usia dini sulit di Indonesia. Jadi setelah usia 18-20 pemain ini dipastikan ada yang bisa bermain dan ada yang sama sekali tidak bisa jadi pemain bola yang sesungguhnya gitu. Jadi saya berharap yang paling pertama memang adalah fasilitas, terus development coaches dan turnamen. Ada tiga hal itu yang untuk kita di sepak bola. Itu sih, terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan media yang selalu terus mendukung dan saya berharap terus mendukung pemain-pemain yang saya katakan brilian belum habis, brilian masih ada dan begitu juga yang lain. Mereka masih banyak di Liga Indonesia, hanya kurang kesempatan saja. Itu, terima kasih ya Bang. Ada lagi?